その先まだ工事中なんです。通行止め、急ぐんだが。何かあったの？ごめんなさい。あのね、あのね、トラブルで工事が遅れてるの。Yo, konnichiwa, what's up guys, kembali lagi dalam video baru aku. So, video kali ni kita akan unboxing Android. Itu Android yang aku beli daripada Shopee. Dan daripada anime yang agak bagus. Bukan bagus sebab arah-arah, tapi anime ni pasal mengisahkan education. Dia ajar korang pasal sel-sel dalam badan manusia. So, Android apa yang aku akan unboxing? Iaitu Android Platelet Chan. Kalau korang pernah tengok video yang pendek dari sebut Anone-Anone tu, inilah dia. So, Android ni aku tak tahu bila rilis. Aku rasa 2018, tak pun 2019 lah. Aku rasa lah. Lepas tu, Android ni condition yang aku dapat BIB. Itu back in box dengan harga yang paling jackpot sekali guys. Memang jackpot lah. Android original aku dapat bawah RM100 dekat Shopee. Kan? Okay. So, anime ni bagi korang yang belum tengok, aku suggest korang tengok. Lagi-lagi korang yang belajar pasal biologi ke ataupun budak-budak sekolah, sebab dia akan terangkan sel-sel dalam badan manusia. So, ini adalah platelet, sel-sel dalam badan kita. Tak silap aku, dia sembuhkan luka lah. Kalau tak silap, dia ada sel darah merah, sel darah putih kan. Tapi aku beli dia sebab dia murah. So, tambung masa, mari kita unboxing. Tapi sebelum tu, pada korang yang masih baru dalam channel aku, korang boleh like, share dan subscribe channel aku supaya channel aku jadi channel terwibu di Malaysia guys. Okay guys, so figure ni aku beli dekat Shopee. Waktu tu ada sale, pakai voucher shop Malaysia dapat diskaun RM10. Lepas tu ada voucher kedai tolak RM13. Lepas tu aku dapat figure ni dengan harga RM97, free shipping lagi. Tapi condition BIB lah, korang tak boleh expect lah dapat baru dengan harga jackpot kan. Memang nice lah, aku pun tak sangka boleh dapat dia. First aku ingat scam lah, tak pun orang jual bulik lah kan. Lepas tu boleh tengok-tengok balik kan, sekali original lah guys, gempak lah. So ini Platelet Chan. Okay, kita unboxing. Okay guys, sebab ni condition dia BIB, tak ada manual book, tak ada apa-apa. So mari kita tengok dia punya Android. Android dia comel guys. Comel tak? Dengan dia punya mata dia kan. So kalau figure ni yang baru, korang boleh dapat dengan harga RM200 lebih. Ataupun ada orang jual bawah 200 untuk BIB. Tu pun kalau ada lah, sebab aku dah tengok kat market macam tak ada pula orang jual platelet ni. Kawan aku dekat Indonesia pun cakap yang platelet ni rare dekat sana. Tapi sel darah merah dengan sel darah putih masih banyak ah. Oh, by the way, anime ni ada keluar lagi satu series. Dia pasal Code Black. Code Black tu pasal dalam badan manusia yang tak sihat ah. Macam dia minum arak, isap rokok tu kan. Tu kita tengok sel-sel dalam badan dia macam mana. Platelet dalam badan manusia yang tak sihat tak comel langsung. Ah, itulah apa nak bagi tahu. Tapi dia punya white blood cell arak-arak perempuan. Okay guys. So apa yang kita dapat dalam kad Android ni? Kita dapat dia punya bag. Bag ni dah siap pakai. Bag platelet. Lepas tu kita dapat dia punya ni. Apa dia tulis ni lah. Jalan diperbaiki aku tak tahu. Tapi waktu ni dia sebut, dia pegang bendera ni, dia sambil sebut, dia cakap Anone, Anone. Itu membuatkan hati-hati pencinta loli cair lah. Pecinta loli bukan suka loli tau, dia nak protect loli. Macam saya nak protect loli kan. Weh, saya pula tiba-tiba ni, ya ampun. So ini kita ada whistle pula. Whistle dia tiup-tiup. Lepas tu kita diberi, apa nama binatangnya? Ni macam nak cangkul lah, bukan cangkul. Cakar tanah, ha, pencakar tanah. Okay, kita dia beri, dia ada 5 tangan.
dua lagi ada baju biru macam ni. Dua lagi tangan untuk pegang, satu lagi tangan ni. Ni lepas tu kita ada dapat satu kaki. Kaki dia bengkok sikit. Ini yang paling best lah. Dia punya muka, riak wajah dia. Dia ada bagi dua lagi extra wajah yang amat comel, guys. Ini satu apa ni? Satu dia buat macam ni. Satu lagi dia senyum macam ni. Cute, guys. Korang kena beli Nendroid lah. Aku dah cakap Nendroid ni memang comel. So ini akan jadi Nendroid kelima aku. Nendroid kelima aku, dan hope lepas ni akan bertambah lagi collection Nendroid aku. Dan aku rasa sebab aku semenjak 2 menjak ni asyik Nendroid je bertambah kan. Aku ingat aku nak try cari skill. Tapi tengok dulu. Okay guys, kita tengok review dekat dulu barang-barang yang ada dalam ni. Dan position nama provider buat. Dan position Nendroid yang aku buat lah. Channel dengan review dekat Nendroid ni. So at first kan, Nendroid ni aku fikir dia punya topi boleh cabut. Tapi aku silap. Ingat kan topi dia boleh cabut. Rupanya topi dia memang melekat dengan rambut dia. Nampak ni. Alah, bagilah bangi-bangi pakai topi kan semat sikit. Tapi tak apa kan. At first memang aku mula-mula ingat dapat topi tu aku nak try bagi kat Nendroid-Nendroid dia pakai. Tapi tak jadi lah. So review Nendroid aku sampai sini je. Kita jumpa dalam next video. Maybe aku akan unboxing. Tengok lah apa aku unboxing. Aku pun tak tahu apa aku akan unboxing lagi. Sebab ni pun aku tak expect aku beli. So kita jumpa dalam next video yang akan datang. Dan harap aku unboxing yang best-best lah. By the way, Taito Corfu Maple dah nak keluar. So maybe aku akan unboxing tu kot. Okay guys, kita jumpa dalam next video. Bye bye, Chane.